Setelah sholat Idul Fitri, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam menggelar acara open house di kediaman masing-masing. Wali Kota Batam menggelar acara open house di kediamannya di Perumahan Rosedale Batam Center. Sedangkan Wakil Wali Kota Batam menggelar acara open house di Perumahan Kurnia Jaya Batam Center. Ribuan warga Batam tampak antri untuk bersalaman dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di kediaman mereka masing-masing. Pak, hari ini agendanya Bapak nanya sini aja apa gimana, Pak? Iya, open house di rumah saya sampai jam dari pagi sampai jam 5 sore. Itu memang hari ini memang untuk masyarakat. Iya. Satu hari penuh untuk masyarakat. Tidak ada rencana untuk ke rumah kediaman Wakil Wali Kota, Bapak? Iya. Mau Pak Wawa? Enggak. Pak Wawa di sini, Pak. Wawa kan open house juga. Acara open house di rumah Wali Kota Batam dilakukan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Sedangkan di rumah Wakil Wali Kota Batam dimulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Di rumah Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, masyarakat yang telah bersalaman dengan kedua pejabat tersebut dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.